pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat, bukan pendekatan seksual, apalagi pendekatan intelektual. Saudara-saudara, enggak, saudara-saudara, adalah Jakarta dikutuk macet. Doa di dalam mobil tidak akan menghapusnya. Porak bang. Pendekatan, tapi kalau yang berdoa secantik kamu, macet 1000 tahun pun aku akan serasa cepat. Mas, ada titipan, Mbak. Aduh, makasih ya. Bapak, gue emang udah kewajiban saya. Lain kali lebih hati-hati ya. Ya, makasih ya, Nak ya. Sama-sama. Ya, Bu. Ya, mari, Nak. Thank you.
Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan pemilik tisu yang tadi minta diwakilkan oleh Banci? Kamu toh. Gimana? Udah ke rumah sakit belum? Berapa banyak tuh tulang-tulang yang patah? Bisa aja kamu. Lagi di mana nih? Saya lagi di bengkel. Atap mobil saya penyok-penyok. Gara-gara tadi ada orang sok belaga jadi James Bond. Seru deh, lari-lari di atas mobil. Iya deh, sorry. Tapi kalau buat gaya oke juga kan? Terima kasih ya buat tisunya. Dan juga buat cap bibirnya. Pilihan lipstick kamu oke juga? Ngaco. Ngapain aku pakai cap bibir segala? Jadi cap bibir yang di tisu ini milik siapa? Ya pasti punya Banci yang tadi. Sialan! Hei! Ngapain kamu di sini? Kerjaan sampingan ya? Selain nangkepin copet-copet di jalan. Enak aja, saya manajer bengkel sini. Boleh juga. Jadi selain kamu jago berantem, kamu juga jago ngurusin bengkel. Ya, hitung-hitung biar dapur ngebul. Mbak, mobilnya udah siap. Makasih ya. Hen. Bantuin gue dong di belakang. Ya bentar. Ayo. Ayo. Temen kamu lucu-lucu ya? Abdi dan Hendy. Ya, mereka masuk ke bengkel sini. Udah ah, saya pergi dulu ya. Oke. Kapan-kapan kita bisa jalan nggak? Boleh juga. Oke, nanti saya telepon kamu ya. Oke, telepon ya. Siapa itu? Kamu, Jo? Ini Bimo. Bima, kebetulan. Bu Timo masak bistik enak sekali. Atau kamu sudah makan di kantor? Sudah, terima kasih. Gimana, Om? Boleh dibantu? Tinggal satu sendok lagi. Kenapa Om selalu mengerjakan mobilnya sendiri? Padahal kan tinggal dibawa ke bengkel saya saja. Kamu tahu, Bima. Mobil seperti ini di Indonesia bisa dihitung dengan jari. Pemiliknya punya status tersendiri. Tapi kita tidak cukup hanya mampu membeli dan mengendarainya. Kita harus dengan seksama dan hati-hati betul untuk merawatnya. Kamu lihat. Sama seperti perusahaanku ini. Walaupun perusahaan ini perusahaan warisan, aku harus mati-matian membangunnya. Ya, pada satu saat nanti perusahaan ini pasti kuwariskan kepada Edwin dan kamu. Terima kasih, Om. Tapi sampai saat ini saya masih puas dengan kedudukan saya sebagai manajer bengkel. Bukannya saya tidak menghargai kepercayaan yang Om berikan pada saya, tapi saya ingin menapak sukses itu dari bawah sekali. Kamu tahu, semua itu ditempuh lewat keringat, lewat kerja keras dan pengorbanan. Itu yang aku mau kau ajarkan kepada Edwin. Apapun akan saya lakukan untuk membalas baik budi Om Is kepada saya. Apapun. Aku tahu, Bima. Permintaanku cukup satu saja. Bantulah Edwin saat dia memerlukan. Dia sangat kehilangan kasih sayang saat ditinggal ibunya. Jauh sebelum kamu datang. Saya janji, Om. Bagaimana kalau kamu cicipi masakan Bu Timo? Dia sangat kecewa kalau kamu tidak makan. Baik, Om. Ya? Bima, udah makan, Nak? Ini ada bestek nih. Makan ya.
Mana mungkin makan malam saya bisa lengkap sebelum mencicipi bistik Bitima yang terkenal itu, ha? Iya. Coba Akben ada di sini. Ini bistik kesenangan dia juga. Mungkin dia udah lebih suka keju barangkali ya sekarang ya. Oh, soal itu si Bitimo tenang aja. Mana mungkin Edwin bisa melupakan masakan Bitimo yang sudah dari kecil dia lahap. Ya, Bi tinggal dulu ya. Ya, terima kasih ya, Bi. Ya. Kok gak ngomong-ngomong sama gue di kantor? Pakai rahasia-rahasia segala. Tapi ngomong-ngomong, orangnya handsome gak? Ini kan kencan pertama gue. Kalau gue bilang terus gak jadi, kan gue yang malu. Udah deh, panik banget sih dari tadi. Nih, minum dulu. Makanya, lu doain gue ya. Tapi gue seneng, akhirnya lo sempet juga ngurusin urusan pribadi lo. Haa, benar. Gue setuju. Jangan cuma kerjaan lo yang lo pikirin. Aduh, gue bagus gak sih pakai baju ini? Cantik. Udah. Cantik. Cepetan lah. Hati ya. Oke, dah. Tan, pulangnya jangan lupa lo jatuh sama kita. Emangnya keren lo, Vela, pakai pikir kerja. Dan setelah 3 bulan saya tinggal di Jogja, Pak Dewardi yang ngirim saya ke sini. Untungnya teman-temannya Pak Dewardi itu banyak yang bekerja di bidang advertising. Besar di Jogja, belajar di Australia, kemudian bekerja di Jakarta. Dan semua itu kerabatmu ya si Pak Dewardi itu saja. Cukup ulet juga ya kamu? Ya, mungkin itu bawaan anak yatim piatu ya. Gak ada keluarga, kakak, adik. Otomatis ya, saya harus mandiri kan? Tapi kayaknya susah deh buat kamu ngebayanginnya. Sebenarnya tidak juga. Sebetulnya nasib kita tidak jauh berbeda. Saya juga anak yatim piatu. Dan saya melihat sendiri rumah saya terbakar. Dan hanya itu yang dapat saya lakukan. Melihat orang tua saya terbakar hidup-hidup. Maaf, saya nggak bermaksud untuk tapi kan yang penting kamu sekarang sukses dan pasti juga kamu diangkat dengan keluarga yang baik, pengertian. Muka lama di hati kamu. Tapi saya janji, saya gak akan ngungkit-ngungkit masa lalu kamu lagi.
Bim? Bima? Bima? Hah? Mungkin kita bisa ketemu lagi. Saya jadi gak enak. Malam ini jadi berantakan gara-gara saya. Gimana kalau kita ketemu di tempat kamu racing? Boleh. Jadi, kamu mau menginap satu malam lagi di Tokyo? Baik. Kalau begitu kita ketemu hari Minggu. Oke? Baik. Bang, kalau sayang sama anak, jangan manjakan dia. Dia kan sudah besar. Udah pantas ngasih cucu dan menantu. Masa pulang dari luar negeri harus dijemput? Roy, entah kau paham atau tidak, tapi ada yang namanya istilah sopan santun. Ini kan kantor, bukan klub malam. Justru itu, Bang. Soal perusahaan ini yang aku pikirkan. Perusahaan ini dulu dirintis oleh ayah. Abang masuk begitu menikah dengan mendiang Kak Rima. 25 tahun, perusahaan ini berkembang dengan bagus. Kini harus regenerasi. Tapi yang aku prihatinkan, Bang, Edwin, kalau dia diserahin proyek resort anyar itu, proyek itu aset besar kita, Bang. Kalau sampai ambruk gara-gara abang terlalu sayang terhadap anak, gawat. Dia masih harus belajar banyak, Roy. Kalau begitu, serahkan seluruhnya kepadaku, Bang. Jangan aku dipajang buat penasihat saja. Ingat, Bang, persaingan di bidang ini luar biasa. Baik, asal kau bisa bekerja dengan bersih dan diam. Jangan seperti yang sudah-sudah, ya kan? Jamin beres, Bang. Terima kasih, Bang. Bima ini sepertinya membawa pengaruh buruk
pada Edwin. Pengaruh buruk pada keluarga, pengaruh buruk pada perusahaan. Kintan, loh kok kamu ada di sini? Kan kita janjian nanti malam di Balemang. Iya sayang, aku gak lupa kok. Cuman aku punya problem nih. Kenapa? Gini loh, senior aku kan harus operasi ginjal nih ya. Jadi sementara semua tugas tuh ditumpukin ke aku. Presentasinya sendiri tuh hari Senin. Jadi masalahnya apa? Masalahnya gini loh, jadi aku sama teman-teman mau bergadang Puncak sampai Senin malam. Keber-keberan ngerjain tugas ini. Jadi nanti malam gak bisa? Kintan, kan kamu udah janji sama saya. Sayang, kamu tahu gak ini artinya apa? Apa? Ini artinya untuk pertama kali agensi menaruh kepercayaan penuh ke aku untuk menangani presentasi sendiri. Bayangin gak? Ini kan langkah besar untuk karirku. Lagian kan kita bisa kencan kapan aja. Nah, sayangnya, sekali ini aja. Oke. Kintan, sebenarnya ada sesuatu yang saya katakan padamu. Kamu ingat gak? Ada slogan di iklan. Yang terbaik adalah yang terkesan, bukan yang terucap. Bagaimana kamu? Alhamdulillah baik. Jakarta panas sekali, Pak. Ya, beginilah sebagaimana biasanya. Bima kenapa nggak jemput sih, Pak? Dia bilang tadi dia ada urusan, jadi papa yang datang sendiri jemput kamu. Ya, ayo. Halo, Bim. Anu lu kenapa nggak jemput gua sih, Bim? Kenapa harus papa sih? Hah? Keserempet. Aduh, bilang aja lu males nyebut gua, ya kan? Sampai keserempet-serempet segala lagi. Aduh, emang lu udah kaya mobil serempet-serempetin? Gimana kalau besok kita balapan? Kayak dulu. Nah, tapi kali ini ada taruhan deh. Gimana? Tapi taruhannya apa ya? Yang kalah kawin belakangan. Lu denger gak apa kata papa? Hah? Yang kalah kawin belakangan. Dan gua pasti kawin duluan, Bim. Lu pasti belakangan, percaya deh sama gua. Oke? Oke deh, kalau gitu sampai ketemu di rumah ya. Yuk, bye.
jagoan kita, sempat bikin sport jantung deh kamu. Rupanya ada juga yang bisa ngalahin Bima. Coba deh dulu kamu nongol di sini. Biasa aja kok. Lagi pula saya yakin Bima itu cuma ngalah sama saya. Saya yakin itu. Nah, kamu rendahkan diri aja deh. Tadi kita sempetan ikutan panit loh. Tapi dari awal gue emang ngejagoin lo sih. Terima kasih. Halo? Oh, Yom. Ada. Sebentar. Win! Telepon. Oh iya, saya Bima dulu ya. Oke. Gue tahu lu ngalah. Halo? Ya, Pak. Edwin sama Bima di sini. Edwin, kamu usahakan datang sekarang. Baik, Pak. Tunggu ya. Kenapa? Sorry, gue dipanggil Papa ke kantor. Pula saya juga mau ke lantai 4. Jadi kita bisa bareng-bareng ke lantai 4. Silakan. Terima kasih. Mas, dasinya? Oh, iya juga ya. Sini-sini saya benerin. Ini kan saya buat salah. Terima kasih, Mbak. Mbak adalah orang pertama yang memakaikan nasi untuk saya, selain ibu saya sendiri. Tadi kan Mas sendiri yang bilang, there's always the first time for everything. Silakan, Mbak. Mbak. Oh ya, makasih ya. Saya mau rapi-rapi dulu. Mas tahu nggak toiletnya di mana? Di sana, Mbak. Di sana? Ya. Oh iya, makasih ya. Ya. Terima kasih. Sebenarnya Anda hanya terlambat setengah menit. Saudara-saudara, saya perkenalkan Kintan Hartama. Dia dari B Communication. Dia adalah salah satu kandidat kita untuk kampanye proyek Science Village kita. Silakan, Kintan. Sebenarnya baru pertama kali ini saya mempresentasikan sesuatu sendiri. Tapi untungnya, tadi ada seseorang yang baru saja memberikan saya kiat yang luar biasa. Yaitu selalu ada yang pertama untuk segala hal. Dan itu yang membuat kita semakin profesional. Ada slogan yang berbunyi, "Education is the best investment." Yang berarti, pendidikan adalah investasi yang terbaik. Presentasi kami dari B Communication. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Kintan. It's very well done. Ya.
Terima kasih banyak, Pak. Bagus sekali. Saya rasa tidak ada orang yang tidak puas dengan presentasimu hari ini. Kintan? Ya? Saya baru mikir kalau kamu punya waktu. Bagaimana kalau kita ketemu di kafe atau di mana gitu? Kebetulan saya ada beberapa pertanyaan mengenai soal kampanye proyek. Kenapa tidak? Justru saya minggu-minggu depan yang sibuk. Gimana kalau malam ini? Mas mungkin punya waktu? Bagaimana kalau di kafe Balembang? Kafe Balembang sih dekat kantor saya, cuman saya ada acara sampai jam 7. Jadi bagaimana kalau kita bertemu di sana 7:30 PM? Oke. Kalau gitu saya duluan ya. Sampai nanti malam. Mary, tolong bilang ke Pak Iskandar, sore ini saya pulang duluan. Kalau ada apa-apa, hubungi saya aja di rumah. Oke? Okay? Ya. Kencantang malam, kemajuan juga loh. Biasanya kan lo susah banget dapet cewek. Ini baru balik dari Amerika, udah dapet aja. Hebat loh. Pokoknya gila banget ya, Bim. Tadi siang gue ketemu seorang gadis. Dan ia begitu luar biasa. Perfect. Mungkin karena ia mirip sekali dengan mendiang mama. Atau entahlah, mungkin hal lain. Hey, terus gimana? Lo udah tau dong nama dia siapa? Ya sudah dong, lo jangan tahu dulu dong. Ntar kalau udah jadi, baru lo gue kenalin. Oke? Okay? Cewek lo mana? Hey, tunggu dulu dong. Kalau lo mau main sok rahasia-rahasia nama gue, ya tentunya gue juga bisa dong. Tapi kalau bagi gue, yang satu ini bukan tipe untuk dipacarin. Yang satu ini tipe untuk dijadikan istri. Sang gini aja deh, kalau soal nama, entah deh, kita sama-sama buka kartu, oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Ya sudah, lihat Bim. Keren kan? Boleh juga. Buat ntar malam. Coba lihat. Oke. Okay. Ambil satu ya. Kok kan nanti malam juga ada kencan dengan calon istri gue? Gue bakal jemput dia pulang kerja. Iya, tapi kan itu yang paling bagus, Bim. Kalau lo mau ngerebut yang ini juga, lo serbut dari gue. Oke. Ini untuk kamu. Saya jadi ngerepotin ini. Itu udah kebiasaan saya kok. Mari. Tolong ditaruhin dong bunganya. Oh, iya. Gimana aja deh. Silakan, Mbak.
lumayan lah. Kamu kelihatan cantik malam ini. Dan pada akhirnya, harta yang paling berharga yang bisa diterima anak-anak kan ilmu. Makanya saya berdoa banget supaya proyek sekolahan ini bisa terwujud, Win. Saya salut. Begitu banyak kampanye yang dapat diambil, kamu malah memilih yang ini. Kamu seperti ibu saya. Beliau amat senang memperjuangkan proyek untuk anak-anak. Mungkin kapan-kapan saya bisa ngobrol-ngobrol sama ibu kamu. Ngomongin proyek ini. Sayangnya, beliau sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Oh, maaf. Sudahlah. Saya permisi bentar ya. Halo Bim. Halo Edwin, gimana? Gak salah lagi Bim. Dia itu bakal jadi calon istri gue. Bukan cuma pintar dan cantik Bim, dia itu begitu lembut dan penuh perasaan. Oke kalau gitu. Jadi kalian sekarang ada di mana nih? Gue di kafe. Tunggu, dia datang tuh. Ntar lu gue telepon lagi, oke? Bye.